下面拿一下呗。Oleh sebab itu kita sebagai pewarisnya, sekurang-kurangnya mengembalikan jasa Super Semar ini dengan mengabdi kepada bangsa dan negara sambil berusaha membentuk wadah yang hebat seperti Super Semar, jasa Super Semar. Apa maksudnya membangun SDM unggul agar Indonesia maju? SDM unggul itu kalau dalam bahasa akademisnya itu lebih dari sekedar sarjana. Sarjana itu orang hebat, seperti sarjana S1, sarjana S2, sarjana S3. Tapi belum tentu unggul. Tidak cukup Anda jadi sarjana, tapi jadilah sarjana yang sujana. Apa itu? Sarjono sing sujono. Sarjana yang sujana, yaitu orang yang pandai dan baik budi. Karena banyak orang pandai tidak baik budi, dia menjadi cendekiawan atau intelektual. Nah, ini beda dengan sarjana. Sarjana itu Anda keahlian teknis dan skill yang ditulis di kertas bahwa Anda ahli ini dan bisa. Tapi kalau yang intelektual, cendekiawan, Anda punya kehebatan, skill, keahlian, pemikiran, tapi juga punya kemuliaan watak untuk bertanggung jawab bagi kemajuan bangsa dan negara, bertanggung jawab bagi kemaslahatan.